kalau sehari ini keren banget mainnya. Kalau kok aneh gitu sih? Suara apa ya, Ta? Kamu tuh lagi ngapain? Main harmonika, latihan. Pengen bisa, misalnya tuh kan pengen bisa ini, main alat musik. Ini sambil ngapain? Ini tutorial Sarah Saputri. Coba. Keren. Tuh, bagus. Coba gimana? Iya, ntar ya. Mana lihat? Keren banget. Dengerin aja deh, udah. Stop. Bagus. Kenapa kan? Kenapa gitu? Keren kan? Lewat, udah. Udah, misalnya gak aja. Gak aneng, kamu tuh. Nih. Bukan gitu, dengar. Itu Sarah Saputri mainnya gitu. Malu, ada Bro and Sis. Jangan berisik, berbeda-beda bersama-sama. Udah. Makanya. Udahlah. Malu, Om Edi. Ini teh mau, ye. Apa? Studio ini mau ada yang booking. Iya. Sarah Sapintrong. Udah, jangan. Iya, itu. Aduh. Bukan bisa. Dia itu kebetulan pemain harmonika paling Berarti bisa ngajarin dong? Tadi kamu lihat video siapa itu? Sarah Saputri. Itu yang mau latihan. Dia mau latihan. Umpetin, malu kalau ada orangnya. Tapi kan misalnya juga malu, Beh, kalau nggak bisa main alat musik. Iya, nanti mendingan belajar sama Sarah Saputri. Kamu tuh jangan... Waalaikumsalam. Tuh. Itu kan yang umpetin, umpetin. Halo. Sama, putih sama tuh. Main apa tadi teh, main apa? Main harmonika teh, karena... Malu aja. Nih. Kamu kalau pengen belajar sekarang, sama saya dikasih. Iya, mau ajarin. Ajarin lah, dia mah tetap gak akan bisa. Ini. Nih. Bisa, dengerin. Siap, sok. Ya. Gini kan teh, iya bener, gini atuh sayang. Nungguin ya? Mendingan dengerin. Udah, dengerin aja. Yang aslinya aja lah, udah. Lagu yang pertama dari Sarah Saputri, The Son of the Young. Son of the Young, alright.
Son of Dieng. Dieng ya? Iya, Dieng sebenarnya. Dataran tinggi Dieng ya? Betul, betul. Bro Ensis, Sarasa Putri ini pernah menjadi Duta Wisata Kehormatan Wonosobo dan Putri Pusaka Gelar Budaya Dieng. Iya. Menjadikan Sarah sangat dekat dengan dataran tinggi Dieng. Gitu. Makanya ada lagu itu. Iya. Atau lagunya justru diciptakan sebelum itu yang tadi saya ceritakan terjadi atau? Jadi ini adalah sebuah lagu yang mengawali dari proyek Sarah nanti. Dimana ini tuh Sarah mendedikasikan lagu instrumen harmonika ini untuk Dieng. Gitu. Nah, lagu The Son of Dieng. Iya, Kang. Barusan itu sepertinya memiliki makna yang dalam banget. Pasti. Dilihat dari permainannya barusan. Mm-hmm. Nah, sebetulnya apa yang ingin disampaikan oleh Sarah lewat lagu ini? Kalau notasi awalnya itu Sarah cukup membayangkan anugerah alamnya. Karena di sana tuh kan sangat sangat terkenal dengan golden sunset-nya, yeah. Kang ya. Yeah. Yeah. Itu seperti negeri di atas awan yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi ada rasa rindu, ada rasa bangga, ada rasa nikmat, ada rasa syukur di dalamnya gitu. Yang memang sebenarnya itu berat banget pada saat Sarah nyanyiin tuh sedih-sedih karena aku rindu dengan aku pengen ada di situ gitu loh. Ngebayangin megahnya Allah memberikan semuanya gitu, luar biasa gitu loh, Kang. Yes. Dan asal kalian tahu, Bro Ensis, lagu yang barusan itu The Son of Dieng pertama kali dibawakan di DC-DC musik kita. Suatu kehormatan spesial. Spesial banget. Suatu kehormatan buat kami dan juga buat Bro Ensis yang ada di rumah. Mantap. Tapi bentar nih, ini kan sepi nih, meja kosong nih. Kalau tadi kan Sarah putri apa? Putri Pusaka. Putri Pusaka. Gelar Budaya. Putri Pusaka Gelar Budaya. Kamu? Putri Kopi mau bikin kopi, udah gitu doang. Kamu ini memiliki apa ya? Ciri khas sekali ya di dalam memainkan apa lick harmonikanya. Nah, kira-kira siapa yang menginspirasi Sarah tiba-tiba saya pengen mainnya harmonika gitu? Kang Pocang masih. Wah, Kang Pocang. Pak Hari Pocang. Terus ada proses belajar. Proses belajarnya cukup lama, sempat sempat menyerah juga. Waduh. Ya. Karena kan bermain seperti Kang Hari Pocang itu nggak gampang. Begitu dijalankan juga memang tidak gampang. Gitu. Gimana cara ngedapetin bending, gimana cara merasakannya, bikin vibranya gitu. Tapi setelah sempat berhenti 1,5 tahun dan kemudian kembali lagi untuk latihan lagi. 1,5 tahun berhenti? 1,5 tahun berhenti. Karena putus asa. Permisi. Aduh, kopi. Ya. Seperti biasa tanpa gula. Yang pakai marah kan itu kan? Ya. Biar makin enak ngobrolnya gitu kan. Makasih kopi, sama-sama. Nah gitu dong. Putri Kopi, makasih ya. Yeah. Ini kopinya kopi paste ya? Kopi. Nah 1,5 tahun ini berhenti. Ya, putus asa. Putus asa. Terus apa yang menyemangati lagi, ingin belajar lagi gitu? Nggak tahu, tiba-tiba hati Sarah ngerasa terpanggil aja gitu. Jadi ada keyakinan di situ bahwa sebenarnya Sarah bisa, cuman mungkin kurang tekun aja, kurang sabar gitu. Sabar. Ya, dan itu semua tuh hampir dialami oleh beberapa teman-teman harpis. Ya. Ya, yang memang seangkatan sama Sarah ataupun yang baru belajar. Karena kan pergerakan Sarah di YouTube channel itu mengenai edukasi harmonika itu mengundang banyak respon. Dan sejujurnya hampir setiap hari Sarah pasti minimal mah 1 atau 2 orang dia bertanya mengenai harmonika. Gitu. Nanti kita ngobrol lagi sama Sarah Putri, tapi kita akan lihat dulu musik indie recommend yang bakal dibawakan sama Miss Shoutout. Silakan Miss Shoutout. Jangan kemana-mana ya. Oke, Bro Ensis, kali ini Miss Shoutout akan memberikan informasi playlist of the week versi DC-DC musik kita. Yang dimana band-band ini adalah band indie Indonesia dan band DC-DC Shoutout. Nah, yang kelima kita punya Astera dengan Stay. Band ini menyuguhkan serangkaian lagu-lagu ear catchy sebanyak 4 track dari mulai Stay, Unlogic Dialogue, Losing My Head, dan Find The Way. Secara isian, lirik mini album ini didominasi penulisan seputar romansa anak muda. Yang keempat, kita punya Dead Bestsellers dengan New Lover. EP perdana mereka berjudul New Lover, single ini diakui mereka merupakan sebuah lagu yang tidak disangka membuahkan hasil positif.
Hingga membuat diri lebih percaya bahwa kita bisa jadi apapun yang kita mau tanpa dibayang-bayangi masa lalu. Nah, yang ketiga kita punya Finnyland dengan Fly Away. Lagu bernuansa elektronik pop manis dan effortless ini menceritakan tentang adanya orang ketiga dalam sebuah hubungan. Pembawaan vokal yang tenang, strict section, klasik, synth, pemilihan melodi yang mudah tersampaikan dibawakan dengan tes lagu yang lebih ceria. Hingga sedikit sentuhan jangle pop pada gitar membuat lagu Fly Away terasa effortless namun nikmat. Nah, Bro Ensis, yang kedua kita punya Overtunes dengan Rubber Hops. Dalam produksi lagu ini, Overtunes sengaja menyulap komposisinya dengan bumbu khas musik pop soul tahun 1980-an. Ilham Asari, sang vokalis, mengaku mempunyai ambisi untuk membuat lagu ini kompleks, but catchy and harmonizing. I could feel the joy all night, even I look like a fool. Nah, Bro Ensis, yang pertama ini dia, kita punya Hamidami dengan Time Tunnel. Sempat hiatus selama hampir separuh dekade, kini nama Hamidami kembali mengudara. Hamidami memilih lagu berjudul Time Tunnel sebagai representatif debut album mereka. Time Tunnel adalah sebuah lagu yang berkisah tentang perjalanan terjal sebuah tokoh yang dilanda krisis eksistensialistis repertoar ini. Bangun lewat kisah seorang tokoh yang terombang-ambing saat bertualang di lorong waktu. Nah, Bro Ensis, tadi adalah playlist of the week versi DCDC musik kita. Kalau kalian pengen mendengarkan lebih lengkap musik dari playlist of the week yang Miss Shoutout bacakan tadi, kalian bisa langsung berkunjung ke www.jarumcoklat.com. Perasaan yang tak bisa terungkap saat ku tak mampu lagi menghilangkan jejak. Paras yang menghantui berulur padaku hingga waktu yang berjuang untuk hapus lukamu. Selalu ku semakin menjauh, di mana kau berdiri, di situ doaku agar menjagamu dan menemanimu. I just wanna be with you. Bila saja rasa
just wanna be with you now. Wanna feel you, this love is you. Iya, belajar nanti. Hidup aku judulnya. Belajarlah nanti kamu. Belajar ya. Tapi sekarang ini Miss Otot mau nantangin Sarah. Wush, nantang apa? Main harmonikanya gampang kayak gitu. Apaan? Bang apa kamu teh? Ya, kan tadi lihat sendiri Miss Otot tadi main harmonikanya kayak gimana kan? Keren kan? Iya. Beda jauh kan sama Sarah. Tipuannya. Keren dan pakai. Apa mau nantangin apa? Miss Otot mau nantangin Sarah. Jadi di sini Miss Otot udah punya beberapa list lagu nih. Nah, nanti Teh Sarah milih nih gitu kan dari ketiga. Atas, tengah, atau bawah? Betul, atas, tengah, atau bawah. Terus. Dan nanti Teh Sarah langsung memainkan, betul, langsung memainkan lagu tersebut. Bawah. Bawah. Yang bawah dulu. Jangan bawah mah gampang. Gagal. Gak apa-apa, kan ada tiga. Bawah. Oke, bawah dulu. Yang bawah sebutkan. Ini dia. Wah, langsung akan. Tapi kan harus improve. Betul. Taruh dulu. Kanan apa kiri? Kanan. 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 Ini semuanya, oke. Okay. Coba. Lagi lah. Ini mah tuh gampang banget. Ayo, gue gampang. Ya, salah apa aku. Coba langsung, Teh. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oh, etan. Etan apa yang merasuki, Bu? Ya. Oh itu yang salah. Yang ada gagap-gagapnya itu. Udah kalah. Bisa. Kamu mana belum pernah lihat Sarah waktu di TikToknya? Kayak gimana? Di TikTok? Kayak gimana? Gitu. Ada. Tapi bener deh tadi. Iya bener. Iya bener. Udah dua lagu kok. Udah keren cukup. Udahlah, kamu ya, nanti keren, ya, keren. Jangan diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Bahwasanya lebih bagus Miss Otot dong. Salah. Bro Aziz, Sarah Saputri sempat mengisi soundtrack Ayat-Ayat Cinta 2. Kenapa awal mulanya gimana bisa membuat soundtrack-soundtrack film? Kebetulan Sarah dapat kesempatan karena memang Sarah kan kontrak sama MD Musik gitu. Nah, MD Musik, MD Picture, MD Entertain. Ya, jadi memang selama Sarah di MD Musik itu
setelah dihitung-hitung single atau OST Sarah itu udah hampir mau 15. Dulu Bro Ensis pasti ingat Sarah Saputri pernah juga di sini, tapi masih waktu itu masih sama Sarah Enso. Itu duo ya. Iya, betul. Duo. Nah, masih berlanjut atau bubar atau gimana dengan sekarang hadir Sarah Saputri as a solo? As a solo. Sebenarnya itu vakum dulu sih. Untuk waktu yang tidak ditentukan gitu. Kalau memang masih berjodoh mungkin kita akan berkarya kembali bersama ya. Aku dengan Nisan. Cuman untuk sementara ini karena Sarah semangatnya lagi solo as a soloist. Dan teman-temanku juga bantuin semuanya. Hatur nuhun ya. Tanpa teman-teman di sini aku bukan apa-apa lah. Okay. Jadi gak ada kata bubar selesai atau apa? Enggak. Vakum aja dulu. Iya. Nah ini yang mau saya tanyain nih. Iya kan. Ini berarti proses kreatif pembuatan album ini sendiri ini satu berapa lama? Terus pastikan ada apa namanya handicap kesulitan. Atau ada kesulitan-kesulitannya lah. Nah ceritanya kayak apa tuh? Berapa lama nih? Ini tuh 1.5 bulan gitu. Hah? Kan? Waduh, ya, jadi 1.5 bulan? 1.5 bulan untuk boleh sambil diintip kali kalau boleh mau. Nanti mau dikasih-kasih juga. Oke. Okay. Jadi silakan Akang. Bisa keren. Nah ini deluxe package-nya semuanya. Ini ada apa ini? Lirik dan CD-nya. Itu CD-nya aja, liriknya CD-nya, ada di dalam. Ada liriknya ya, kayak buku nih. Kamu pegangin nih. Terus ada stikernya. Aduh buat di dompet ini cocok. Aduh. Gak ada fotonya ya? Gak ada. Nah ini 1.5 bulan tadi dibilang ya prosesnya. Plus video klip lagi Kang. 1.5 bulan Iya, ini ngebut banget sih. Ngebut memang banget. Alhamdulillahnya tuh ya. Banyak yang bantu, Kang. Banyak yang bantu. Banyak yang support, banyak ya. Yang doain. Kita apresiasi ya. Sudah saatnya kita mendengarkan lagunya lagi, Manik. Oh iya. Francis juga udah pengen lihat lagu berikutnya. Dari Sarah Saputri dengan Like a Sugar Blue. Alright. Come on, guys. Get it. Masih di DCDC Musik kita bareng sama Sarah Saputri. Dan di segmen ini seperti biasa, boys and girls. Ace out. Bro and Zace. Saatnya kita mengundang DCDC shout out band. Yes, betul sekali Om Edi. Nah, gimana nih Bro and Zace, band yang mau datang sekarang ini, band ini mengusung rock alternatif. Di tengah derasnya arus musisi muda yang memilih dengan pop side stream atau elektronika. Gimana kalau kita langsung undang aja? Dari mana? Dari Bandung. Wow. Oh. Serius. Panggil. Langsung ya, kita panggil aja ya.
Loner-loner, boleh langsung masuk aja sini. Cucu. Gimana kita panggil dulu? Nah. Loner-loner. Loner-loner. Silakan, silakan. Silakan duduk. Duduk. Loner-loner, ceritakan dong awal terbentuknya loner-loner ini. Jadi kita tuh kapan dari 2015. Ya. Oh, sudah cukup lama ya? Lumayan. Tahun. Iseng-iseng doang, tapi 2015 masih laki-lakinya doang aja. Ya. Belum ada Ken. Ken. Oh, Ken belum ada. Ken 2016. Oh, cuma setahun. Setahun. Iya. Tapi di balik nama band selalu ada cerita. Hmm. Ini kan namanya apa tadi? Loner. Loner. Lunar. Itu apa itu maknanya? Wah, ya. Awalnya tuh kepikiran loner-loner waktu lagi naik motor di Pasopati. Di situ tuh lagi sepi gitu, cuman ada saya naik motor sama ada bulan, jadi kayak ada loner-lunar gitu. Inspirasinya luar biasa banget. Kalau tiba-tiba ada yang nyebrang aja, hayam, loner, hayam. Hayam gak akan nyebrang di Pasopati juga, Be. Dari mana dia datangnya? Rasanya kan berarti seperti apa lagu dari mereka? Langsung aja nih lagu yang pertama dari Loner Lunar dengan Sun. Silahkan. Thank you.
keren, lagunya keren. Ini terkesima nih. Aduh sampai calangap. Calangap. Apa calangap itu in English? Calangap is mangap. Kalau karakter suara, saya ingat penyanyi zaman dulu. Siapa coba, Kang? Arafik Morissette. Alanis. Alanis. Oh, apa? Arafik. Alanis. Alanis ya. Agak sedikit itu ya. Apa itu tekniknya? Head voice. Tadi ada apanya? Nasal. Nasal dari dari nose ya, nasal itu ya. Nice. Ya gitu ya. Keren, keren. Iya. Nah, Bro, setelah mengeluarkan single War in Mind, The City You're Missing From Me, Finn featuring Hindia, band Loner Luna merilis album berjudul A Brief Tale of Long Search di akhir September 2019 yang lalu. Nah, wow. Ceritakan proses pembuatan album. A Brief Tale of Long Search. Jadi sebenarnya kami berlima bikin lagunya itu dari tahun 2017. Kalau misalnya diberatin buku, itu adalah chapter-chapter yang terpisah-pisah tapi masih jadi satu cerita gitu. Nah, jadi si album A Brief Tale of a Long Search ini ibaratnya kayak our introduction tentang masing-masing cerita dari kita. Untuk disampaikan mediumnya adalah musik. Nah, kalau tadi dimaksud ada beberapa chapter gitu ya, dari apa cerita-cerita masing-masing, ini ceritanya ini fiksi atau kejadian sebenarnya yang menginspirasi tulisan jadi lirik lagunya gitu? Jadi kebetulan kita berlima emang suka nonton film, yeah. Gitu. Jadi beberapa lagunya emang terinspirasi. Moodnya dapat dari situ, ya. Gitu. Oh. Udah pernah nonton film Fake Taxi belum? Bahas itu. Kan film juga. Iya, tapi bukan untuk itu. Nanti inspirasinya ke lagu yang lain. Iya, iya. Lagu berikut. Kita singkat aja lagu berikutnya nih. Oke. Pasti gak kalah keren dari lagu yang tadi. Yang tadi kan Soon. Nah, sekarang judul lagunya dari Loner Lunar dengan Finn. We'll be right back.
Balik lagi di DCRC Musik kita bareng sama Sarah Saputri dan Lonar Lunar. Yes. Kita mulai ngomongin harapan-harapan kalian ke depan. Yang baru tiba dulu, harapan-harapan. Lonar Lunar dulu nih. Kamu. Apa Lonar nih? Lunar, untuk Lonar Lunar. Harapan kalian ke depan. Banyak manggung. Ya, harapan ke depannya semoga musik dari kami bisa didengar. Buat lebih banyak orang sih sebenarnya. Karena it's a tale to tell. Kayak cerita yang untuk diceritakan gitu. Terus, ya sih, we just want to connect with more people with our music. Kita gitu. Doakan harapannya ini tercapai. Halo, Sarah Saputri, Sarah Saputri. Mudah-mudahan untuk kedepannya karya-karya berikutnya itu lebih bermanfaat lagi. Jadi maksudnya begini, setiap kali Sarah membuat atau mengubah karya itu harus ada manfaat yang baik yang bisa diterima oleh masyarakat, bisa menginspirasi, memotivasi. Dan mungkin target-target kedepannya itu mudah-mudahan proyeknya Sarah juga berhasil. Karena Sarah pasti punya visi dan misi di balik itu semua. Kita doakan. Amin, amin Kang. Nuhun, nuhun. Tapi saya penasaran, proyeknya Sarah ke depan apa? Ya. Yang dekat nih. Yang dekat ya. Jadi kan alhamdulillah albumnya sudah beres ya. Promo radio selesai. Promo radio sudah selesai. Target berikutnya yang harus segera direalisasikan ini, saya punya target selama paling cepat 1 tahun, itu Sarah harus bikin 10 karya instrumental harmonika, tapi based on anugerah alam yang ada di Indonesia, misalnya 10 destinasi. Karena yang pertama yang tadi Sarah udah pengen itu The Son of the Hyang, which is itu ada di Wonosobo atau Banjarnegara ya, misalnya Jawa Tengah. Jadi nanti sisanya adalah destinasi-destinasi yang ada, destinasi wisata yang ada di Indonesia. Harus aku bikinin lagu semuanya. 10 ya? 10. Harapannya begini, kalau pakai vokal, apalagi bahasa Indonesia, belum tentu seluruh dunia itu paham. Paham. Okay, tapi kalau instrumen, apalagi mainnya dari hati, insya Allah saya bisa meraba semua hati pendengar. Amin, amin. Amin. Saya nggak kebayang nanti main harmonika dengan hati kan susah ya. Biasanya pakai mulut ya. Bener sih. Udah. Terus harapan ini Lonar Lunar. Kedepan bukan project, harapannya project. Nih, proyeknya yang terdekat apa? Lanjutnya pengen lagi garap video lirik ya. Video lirik. Terus BM pengen itu juga apa? EP. Pengen EP. Nah itu gimana ceritain EP? Belum sih, baru angan-angan lagi ya. Segera diwujudkan. Mudah-mudahan segera terwujud ya. Tahun ini. Amin. Oh, nanti 2 bulan lagi. Iya. Ya, kita doakan aja sih. Amin. Tadi Sarah pas nonton Lonar Lunar terus nggak berhenti ngomentar di kuping saya, tapi Bro Ansis pengen tahu komentarnya soal Lonar Lunar. Wih. Waduh, asli nih. Asli. Aku suka, ini bagus, musiknya tuh bagus. Musiknya bagus, dewasa, dan ambience-nya juga, musik ambience-nya dapat banget bro, sis, gitu. Dan saya suka banget sama vokalnya ya. Wih. Iya, kamu keren banget. Pronunciation-nya asik. Mudah-mudahan sukses ya sama album lagi, sukses terus. Tapi karena Lonar Lunar ini sudah datang ke studio saya. Okay. Asik. Saya mau kasih. Siapa? Plakat dong buat mereka bisa mengenang. Nih. Enggak usah dipukul. Ambilin plakatnya. Enggak usah dipukul, diambilin. Jadi karena kalian sudah datang di sini sebagai DC-DC shout out, kita akan berikan satu kenang-kenangan dari DC-DC. Oh, that's very nice. Bisa dibawa pulang. Bantu dong. Ya? Misal harus dibantu. Siapa yang mau terima? Ijul. Wah benar. Ini apa ya? Apresiasi dari DC-DC. Berat bener kamu. Ya. Nyaan itu berat ya. Semoga karyanya masih terus. Sukses terus. Ya. Terima kasih semuanya. Nah, Bro Ansis yang di rumah lagi nonton, jangan cuma mimpi, pengen menunjukkan karya kalian di sini seperti Lonar Lunar.
Buruan daftarkan band kalian di www.jarumcoklat.com, sign up, dan isi lengkap data sampai karya band kalian. Jangan lupa juga cantumkan nomor handphone yang aktif dan media sosial dari band kalian. Oke, buruan Francis jadi bagian dari DCDC Shout Out. Terima kasih sekali lagi Lunar Lunar, sukses dengan apa agenda yang depan. Dan Sarsa Putri juga, terima kasih. Bro and Sis, terima kasih yang sudah bersama kita dari tadi. Dan ini lagu yang terakhir dari Sarsa Putri dengan Siap Lagi. Yes. Silakan. Apa dirimu tuh kembali, ya, ku sudah siap.